untuk bukan untuk pandai atau bodoh, tapi kita belajar ilmu untuk berakal. Okay, faham? Faham tak? Faham tak? Saya I real. Faham tak? Okay. Okay, lantaklah. Kau jumpa tiga salam. Okay, so aku boleh cakap kat sini, Allah bagi kita akal untuk berakal, Allah bagi kita jiwa untuk rasa, Allah bagi kita hati untuk kita tahu tentang mati. Insem apa sekarang bayi ni? Aduh, parah buku. Right? So, aku pun malah nak cakap lebih dah. Aku suka cakap tapi aku sahaja mengapu. Sebab aku tak tahu sejauh mana kemampuan soalan tu untuk korek ilmu. Tak ada manusia pandai, tak ada manusia bodoh. Selagi kat bernama manusia, kita akan terus belajar untuk kaya benar sekali. Right? So, apapun aku mengucapkan terima kasih banyak. Dan aku mengucapkan minta maaf banyak. Sempena nak masuk bulan Syaban, tak lama lagi, dan kita akan menuju ke Ramadan. Dan tak tahu sama ada aku sempat ke nak minta maaf, biar aku minta maaf sekarang ni. Dan tak kira sampai tak sampai pada yang mana selasa, jati semua. Too bad. Korang pun perangai macam mana mendadak, so korang yang macam mana mendadak. Simple. So, apa yang tidur, tunggulah subuh. Apa yang aku boleh cakap sini, senang je. Kalau kau rasa kau belajar, kau dah power, tapi mampus. Itu je. Itu je. Setakat kau belajar, kau dengar-dengar, kau ikut-ikut, tapi mampus. Setakat kau dengar, kau ikut-ikut, kau pergi mampus. Senang. Bagi aku, belajar bukan untuk diikut-ikut. Belajar adalah untuk kita memahami, mendalami dan menjiwai dan melaksanakan dengan ikhlas hati kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana pahala, bukan kerana ganjaran, bukan kerana balasan, kerana Allah Ta'ala. Dan kena ingat bahawasanya ketubah terakhir Nabi Muhammad SAW telah menyatakan bahawasanya tiada Nabi, tiada Rasul selepas aku. Maknanya kat sini tak ada siapa yang maksum. Ya. Yang tinggal bukan Nabi tapi Bani. Bani tak kira siapa pun kau, Bani ke babi ke apa, hormat. Selagi kau boleh hormat, kau hormat. Selagi kau tak boleh hormat, kau lahanatkan. Senang. Alright. Simple je. Jadi mudah. Dan kena ingat, ada orang cakap kalau kita buat benda baik datang. Tak. Allah bagi semua keadaan, semua situasi baik, buruk, serentak. Dan Allah bagi pilihan untuk kita buat pilihan. Wali dia ada apa? Wali ada maksum. Mana ada pada otak kau tembul. Kan? Okay. Wali pun sama. Dia bukan Nabi. Dia bukan Rasul. Okay. Tapi dia ada keistimewaan lebih berbanding dengan biasa-biasa. Itu je lah Allah kurniakan. Okay. So nak dapat ke tahap tu, apa lagi? Lakukanlah transformasi. Yeah. Lakukan transformasi IQ. Islam Quran. Islam Quran. Mudah saja. Tak susah. Namun hati-hati dalam kita mencari ilmu, dalam kita mengenal ilmu, dalam kita mendapat ilmu, tetap ada juga baik buruk serentaknya sekali dalam setiap penjuru. Okey, belajarlah. Belajarlah sehingga kita ada 7 minit yang terakhir sebelum sampainya nyawa ditarik ke kerongkong.
sempat untuk kita belajar, sempat untuk kita bertaubat, sempat untuk kita beristighfar, sempat untuk kita mengucap, memohon kepada Allah SWT. Okay? Bang, kenapa orang lelaki suka kecil diri? Sebab manusia kan suka melanggar perintah.